Wisata kuliner halal. Nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa kembali kali ini dalam acara Wisata Kuliner Halal Nyos. Baik, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Allah mengkaruniakan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak sekali. Di antaranya adalah kita diberi oleh Allah berupa anggota tubuh yang namanya lidah. Lidah adalah satu nama, akan tetapi dari satu bagian dari anggota tubuh kita ini, lidah bisa merasakan berbagai macam rasa. Pedas, manis, asin, gurih, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu merupakan keagungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Baik, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, dalam acara Kuwisata Kuliner Halalnya sekali ini, kita akan mencari menu yang merupakan ciri khas dari kota Salatiga. Apakah itu? Yaitu tumpang koyor. Apa itu tumpang koyor? Nah, pasti Anda yang bukan orang luar Salatiga penasaran dengan yang namanya tumpang koyor. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu rumah makan yang tidak asing dan sangat terkenal di kota Salatiga. Namanya adalah warung makan atau rumah makan Lawuh Deso. Kali ini saya berada di pertigaan Merican, kota Salatiga, dan menuju ke pintu gerbang rumah makan Lawuh Deso yang tepatnya berada di Jalan Langan Rejo nomor 6. Baik sahabat Bas, yuk kita langsung saja menuju ke Lawuh Deso. Ya, mari. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, untuk menuju rumah makan Lawuh Deso, ya di masuk di Gang Langan Rejo, dan di sini banyak parkiran yang luas ya di sebelah kiri. Nah, kalau Anda jalan kaki ya sekitar 15 meter, dan di sini ada tempat parkir yang luas. Sebelah kiri bisa untuk parkir mobil dan sebelah kanan bisa untuk parkir motor. Dan ini sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, karena ini jam makan, maka seperti biasa Lawuh Deso sangat ramai sekali ya. Dan di rumah makan Lawuh Deso ini semua pengunjung datang dan makan ngambil sendiri, milih sendiri, pesan sendiri. Sahabat Bas, seperti biasa ini tempatnya sangat luas ya, ada dua ruang dan banyak sekali tamunya. Nah, ketika kita masuk ada himbauan yang sangat bagus. Aku sudah memulai diet kantong plastik. Artinya jangan makan kantong plastik ya. Jangan banyak-banyak gunakan kantong plastik, hemat kantong plastik. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, tamunya banyak sekali ya, karena ini memang jam makan. Tapi kali ini memang kita akan hunting menu ciri khas di kota Salatiga, yaitu tumpang koyor. Walaupun di sini banyak sekali menu dan lebih dari 50 menu yang tersedia. Baik sahabat Bas, ayo kita ngambil. Di meja pertama tersedia salad buah. Nah, biar kita sehat sahabat Bas ya, kita dahului dengan makan buah.
Bagi Anda yang suka agak gurih, kasih ini. Bagi yang suka manis, ya yang warna putih. Nasi ngambil sendiri, sahabat ya. Ini ya, nasi ini yang ngambil sendiri sesuai dengan daya tampungnya sendiri-sendiri ya. Assalamualaikum Mbak. Tumpang koyor sebelah mana? Oh iya, langsung dituang di piring Mbak ya? Iya, atau enggak di mangkok juga bisa. Oh di mangkok bisa. Kalau gitu pesen di mangkok aja Mbak ya. Tumpang koyor sama oblok-obloknya ada apa Mbak? Oblok-obloknya udah habis. Oh udah habis. Tumpang koyor aja. Buntil-buntil? Buntil masih? Buntil lumbu ya. Nah, kas koyornya Mbak ya. Iya. Iya. Bawahnya pakai nampan aja. Pakai nampan aja, Mbak. Ya. Jadi sahabat Bas, bila Anda ke sini banyak menu yang Anda pesan, maka Anda bisa meminta nampan ya untuk membawanya. Yes. Nah, di sini banyak sekali ya menu sayur dan lauk yang disediakan di rumah makan Lawu Deso ini. Lebih dari 50 menu. Tadi apa Mbak? Buntil. Buntilnya? Buntil yang apa lumbu? Buntil lumbu aja. Nah. Mau di piring? Ya, di piring. Atau taruh situ aja Mbak. Nah, yang nggak kebanyakan. Nah, di sini banyak sekali menu ya. Ada garang asem, ada pepes bandeng, pepes pindang, kemudian pepes pidu, pepes sumsum, pepes telur asin, pepes ayam, botok melanding, ayam bakar, dan lain sebagainya. Banyak sekali menu-menu masakan tradisional yang tersedia di sini. Jadi bagi Anda yang berdatang bersama keluarga, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa diambil. Ya. Sahabat Bas, saya ini aja karena fokus saya adalah memburu tumpang koyor. Nah. Kita ngantri dulu ya sahabat Bas ya. Sambil kita melihat ini lalapan yang tersedia, ada sambal lombok ijo, sambalnya ada sambal bawang, kemudian ada sambal tomat, dan lalapannya juga lengkap sahabat Bas. Dan ayo. Kita ngantri dulu karena memang pengunjungnya sangat banyak sekali dan dari mana-mana. Pak, monggo. Iya, Pak. Terima kasih, matur suwun. Ya, Masya Allah, sahabat besar ya. Jus mangganya adem, tenan. Nah, biar saya makannya enak dan nyaman, saya keluarkan dari nampan. Dan seperti Anda lihat, sahabat Bas kalian, penataan atau table manner-nya di sini benar-benar seperti suasana yang sesuai dengan nama warungnya, yaitu Lawuh Deso. Ha, Lawe Alan Deso, tapi sajanya klasik dan suasananya masuk banget sahabat Bas ya. Dan sahabat Bas rahimahumullah, saya akan cek bill-nya ini ya. Lihatin kemandat semuanya. Ternyata menu di sini sangat terjangkau. Nih. Nasi putihnya 4.000 sahabat Bas ya. Terjangkau kan? Nah,
Jadi bagi Anda yang di luar Salatiga, nggak usah takut-takut bawa rombongan untuk bisa datang ke rumah makan ini, karena sangat terjangkau. Tumpang koyornya 10.000, sahabat Bas ya. Dengan hanya 10.000 rupiah, Anda bisa menikmati makanan khas Salatiga, yaitu tumpang koyor. Ya, seperti apa itu tumpang koyor, sahabat Bas? Nih, saya kasih lihat. Nah, tumpang koyor itu adalah daging sapi yang dimasak dengan tahu ya, dan bumbu yang untuk memantapkan aromanya, bumbu yang khas yaitu dari tempe. Tempe yang dibiarkan beberapa hari. Nah, kalau di sini namanya tempe bosok manggilnya ya. Dikasih itu biar aromanya itu sangat menggugah selera. Nih, tampilan dari tumpang koyor ya, kuahnya kental sekali kuahnya. Nah. Baik, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Nah, suasananya juga sangat mendukung ya. Ada lilin, ada garam, kecap dan lain sebagainya ya, untuk tambahan bagi yang merasa kurang asin. Nah, ini lagi sahabat Bas ya, bagi Anda yang masih penasaran dengan menu deso, ada di sini ya, ini namanya adalah buntil lumbu. Nah, buntil lumbu, buntil yopo gitu ya. Anda terutama yang di luar Salatiga atau di luar Jawa, what is the meaning of buntil ya, isinya apa? Nggih, monggo-monggo Mas. Buntil itu adalah salah satu makanan tradisional Jawa yang isinya adalah, karena ini buntil lumbu ya, isinya adalah sambal dari kelapa yang berisi ikan teri atau ikan asin yang dipepes dengan diberi santannya. Ya, di sini dikasih tambahan cabai, tapi cabainya tidak dipecah karena untuk pengamanan. Kalau yang mau makan ini suka pedas, cabainya dipecah sendiri. Kalau nggak suka pedas, ya cabainya ditinggal. Jadi ini ya, sambal kelopo dipepes, dibungkus pakai daun talas, namanya buntil. Nah, sahabat Bas, saya akan tumpahkan buntil ini ke atas piring. Nah, tomate gelundung. Ya. Baik, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita tes. Kita review seperti apa rasanya tumpang koyor. Nah, ini kuahnya kental sekali. Tapi sebelumnya saya minum dulu ya, bismillah. Adik mau ikut sini? Masya Allah, segar. Nyes. Ya, ini ya tumpang koyor ya. Bisa dekat sahabat Bas, silahkan kalau mau lihat dekat ya. Jadi remuan-remuan dari tempenya itu masih ada di bawahnya. Nah, dikasih sambal, dikasih santan, juga dikasih kencur. Nah, salah satu bumbu utamanya adalah kencur sahabat Bas ya ini. Nah, gini aja, kalau miring-miring, wah buta, tumpah semua. Kita cicipi kuahnya, bismillah. Masya Allah, nyos, mantap, kuahnya kental, melekat di dinding-dinding lidah. Rasanya gurihnya sampai ke tenggorokan. Bismillah. Seger dan anget ini sahabat Bas ya. Anget itu artinya dari bumbu-bumbunya itu memang ada bumbu-bumbu rempah yang membuat kuahnya ini terasa hangat. Ya, sahabat Bas, biar kita lebih enak lagi ya,
tumpang koyor ini kita kasih nasi. Namanya juga makan. Orang Jawa kalau belum makan nasi belum bisa dibilang makan. Nah, nasinya dicampur dengan kuah tumpang koyor, sahabat pas ya. Kita coba dengan tahunya. Habisnya tahunya ini udah meresap nih bumbunya. Bismillah, masya Allah. Main, mantap. Betul-betul menu yang sangat cocok dengan suasana di kota Salatiga. Yang Salatiga itu tidak terlalu panas dan dingin, tapi dinginnya juga tidak terlalu dingin banget. Nah, tumpang koyor ini bisa menghangatkan tubuh Anda. Sampun, atur suwun Pak. Nah, inilah tumpang koyor. Nah, ini koyornya itu ini. Koyor itu bisa dari tetelan daging sapi, bisa dari kepala sapi, kadang lidah sapi ya. Itu namanya koyornya itu. Saya akan Pak, assalamualaikum. Monggo Pak. Mboten napa-napa, malahane sekecone tenjenengan. Monggo pinarak Pak. Sambil saya tanya-tanya menunya, apa bumbunya tumpang koyor ini Pak. Nah, sahabat wasrahimani warahmatullah, alhamdulillah bisa kepanggil sama Pak Didik. Ini adalah pemilik rumah makan Lawuh Desa. Bisa di shoot Mas. Nah, bersama makan. Cucu. Wah, sama cucu. Dadah dulu adik. Masya Allah. Ini tumpang koyornya yang meracik bumbunya sinten Pak? Yang meracik bumbunya dari eyang sendiri dulu aslinya. Monggo. Nah, enggak apa-apa. Sambil tak tanya-tanya ini menunya. Apa? Bumbunya. Oh, yang berarti yang hafal ini ramuan racikane eyang ya? Eyang ya, eyang putri. Eyang putri. Buyut ya. Nah, sahabat wasrahimani warahmatullah, memang rumah makan Lawuh Desa ini sejak tahun, kalau Lawuh Desa ini sudah sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Akan tapi cateringnya udah, kalau cateringnya udah sejak tahun 86, sahabat ya. Pas coba dihitung sampai sekarang 86, 87, 88. Wah, masya Allah, udah 30-an tahun ya. 30 tahun, sahabat Pas. Dan memang tumpang koyor ini salah satu menu yang khas di Salatiga Pak Nji, sehingga tentu saja kalau catering sejak tahun itu pastinya sudah sangat apa, sangat menguasai untuk membikin namanya tumpang koyor. Ya, sahabat, inilah tumpang koyor. Wah, kita coba dulu koyornya. Bismillah. Insya Allah. Nah, insya Allah, sahabat. Mantap main. Nyos ini. Masya Allah, koyornya lembut empuk kemeriuknya. Nah, kita coba tahunya sahabat pas ya. Tahunya ini dimasak lama sekali ya, sampai dalamnya ada lubang-lubang udaranya ya. Bismillah sahabat pas ya. Masya Allah sahabat pas. Lupa sambal, kasih nasi lagi sahabat pas ya. Tumpang koyor dengan sambal terasi, kita coba sahabat pas ya. Insya Allah, bismillah. Mantap nyos. Masya Allah, pedes sahabat, pedes tapi enak. Nah, kita sekarang coba nih
Nah, inilah tadi yang disebut dengan buntil. Nah, sahabat bebas bisa didekatkan ya. Nah, buntil. Ini dalamnya sambal klopo teri dipepes pakai daun talas. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah, mantap. Gurih buntilnya. Teksturnya sangat lembut. Rasa gurihnya betul-betul gurih-gurih nyoy. Masya Allah sahabat. Pedas, kita minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Menu tumpang koyor yang ada di Laung Desa nih, betul-betul nyos. Insyaallah Anda makan di sini tidak akan getun, tidak akan kecewa. Karena rasanya memang betul-betul mantap. Menggugah jiwa, menggugah selera. Angetnya dari bumbu tumpang koyor ditambah sambal terasi betul-betul membuat kita menjadi bersemangat sahabat Bas ya. Karena pedas ya sahabat Bas ya, saya akan dulu makan daun apa namanya Mas Wahyu ini? Selada, tapi bukan selada air ya, selada darat. Terasinya betul-betul terasa. Selada yang sedap, yang segar, gurih, dibalut dengan pedasnya sambal terasi, menjadikan kita bersemangat ingin lagi dan lagi. Masya Allah sahabat Bas, ini betul-betul warung yang mantap, benar-benar mantap. Bismillah. Bahannya lembut, empuk, enak. Itu baru dari segi rasa sahabat. Soal gizi, jangan tanya. Ini semua menu-menu tradisional, menu-menu alami. Bukan junk food, bukan instant food ya. Jadi insya Allah gizinya masih terjaga. Minum dulu sahabat, bismillah. Ya, kalau kita sudah merasa kepedesan, ya baru kita ini salad buahnya kita makan untuk mengurangi rasa pedas. Ada salad nanas sahabat, bismillah. Segar dan matang. Dan salad semangka ya sahabat bos ya, bismillah. Lebih segar dan berair. Secara keseluruhan, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, menu dari Lauk Deso ini sangat mantap. Menurut saya mantap. Harga dan rasa sangat balance. Rasa yang diberikan itu melebihi daripada harga yang dibayarkan. Betul-betul menu tradisional yang betul-betul klasik. Klasik. Semua menu-menu baik, klasik. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ya. Tak terasa waktu harus memisahkan kita, ya. Maksudnya dari acara wisata kuliner halal nyos yang kali ini berada di rumah makan Lawuh Deso. Kita sudah keliling, udah lihat menu-menu yang dipajang, udah lihat dapurnya pembuatan berbagai menu, dan kita sudah cicipi. Nah, itu artinya kita udah selesai sahabat Bas ya. Tinggal kapan
Anda mau main sini. Bagi Anda yang berada di luar kota Salatiga dan sedang mampir di kota Salatiga, mampir aja ke sini. Ajak keluarga, banyak pilihannya. Yang jelas menunya sampai 50 lebih macam masakan tradisional. Insyaallah Anda akan puas ya. Ekspektasi Anda akan terpenuhi ketika Anda datang ke sini. Insya Allah ya, sahabat bersyukur rahimakumullah. Itu dulu kali ini ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi Anda, memberi referensi yang recommended untuk tempat berkuliner bersama keluarga, teman-teman, handai taulan dan lain sebagainya. Baik, sahabat bahasa rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.